Menarik juga ya kalau membahas soal pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ya. Ini kan kalau di awal-awal saya sempat mengikuti begitu kan, ya. sempat berselisih dengan PSSI, sempat berbeda pendapat, katanya Sintayong juga sempat ngambek hmm. begitu. Bagaimana sih hubungan, kalau bisa Anda menggambarkan hubungan antara PSSI dengan oh, Sintayong? Baik, hmm. kayak adik saya ya, saya bisa menggurui dia, bisa hmm. merangkul dia. Hmm. Ya kemarin kan kita ada XO, hmm. wajar kalau XO menanyakan evaluasi. Evaluasi itu bukan mau diganti, hmm. ada distorsi ya. Hmm yang mengatakan evaluasi itu oh mau diganti evaluasi bukan evaluasi itu apa yang dia lakukan apakah sesuai target tidak kalau tidak mau apa kalau sudah bagus bagaimana ke depannya kan gitu ya karena dia dikontrak itu panjang ya. sampai 2023 kita tidak tahu. bisa memutus kontrak begitu aja menyalahi aturan gitu ya, jadi ya. perlu dipahami bersama hmm. kayak besok evaluasi bukan mau ganti dia kita ingin tahu kenapa kemarin hanya uh, kita tidak lolos tebak penyisihan kita udah tahu tapi pengen tahu nah, nanti berikutnya bagaimana termasuk nanti TC kemana-kemana, kemudian nanti bipamet lawan siapa. Nah, biasa dalam satu organisasi kan, ya. pasti sih Sintiang orang Korea kan, ada EXO yang memang pendapatnya mungkin ingin segera itu berprestasi, dan sebagainya, hajarlah dalam Oke. satu organisasi.